Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sempena PKPB ini sekolah cuti, maka kita perlu ada inisiatif untuk belajar di rumah. Untuk pengetahuan anak-anak sekalian, banyak platform yang boleh kita gunakan. Sebagai contoh, kita ada Google Meet, ya, untuk kita ada YouTube dan kita ada WhatsApp. Kita juga ada Telegram untuk menghubungkan dalam sistem mata pelajaran kita. Baiklah, langkah yang pertama yang perlu dilakukan oleh anak-anak persediaan untuk belajar di rumah secara online bersama guru masing-masing ialah menetapkan niat. Kita perlu menetapkan niat, ya, sahaja aku belajar esok hari kerana aku ingin mendapatkan ilmu yang terbaik untuk masa depan, dan yang paling pasti ialah untuk peperiksaan anak-anak itu sendiri, ya. Langkah yang kedua ialah apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak ialah tidur awal. Tidur awal ni maksudnya ialah anak-anak perlu membuat jangkaan tidur yang lebih baik. Sebagai contoh, mungkin anak-anak boleh tidur pada pukul 10 atau pukul 11 lah paling lewat. Kerana dengan tidur awal ini, ia boleh memberi impak yang positif kepada anak-anak untuk belajar pada keesokan harinya dan tidak mengantuk semasa sesi pembelajaran online diadakan. Baik, langkah yang ketiga yang perlu dilakukan oleh anak-anak apabila kita belajar di sekolah, ya, apabila kita belajar secara online, maafkan cikgu, bila kita belajar secara online, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu susun buku mengikut mata pelajaran esok hari, di mana kita perlu melihat jadual waktu, mata pelajaran apa yang ada. Sebagai contoh, jika kita ada matematik, sains ataupun bahasa Melayu, kita perlu bersedia. Kita perlu mengikut jadual yang telah ditetapkan dan kita perlu menyusun buku agar sesi pembelajaran kita pada keesokan harinya akan menjadi lebih mudah dan kita pun merasa gembira untuk belajar. Dan seterusnya, langkah yang keempat, apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak? Bangun awal pagi. Ya, seperti biasa, bangun awal pagi, gosok gigi dan bersedia untuk belajar. Bersedia ini maksudnya ialah anak-anak telah pun berada di tempat yang lebih sesuai. Maknanya bersedia untuk belajar, bangun seawal pagi. Kerana, sebagai contoh, apabila kelas bermula pada pukul 8, maka anak-anak perlu bangun sebelum pukul 8 dan bersedia untuk belajar. Dan yang seterusnya ialah apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak bila kita nak belajar secara online ini, ya, seperti yang cikgu beritahu tadi, kita perlu mencari tempat yang lebih tenang, tempat yang lebih tenang yang kita rasa macam, oh, tempat inilah adalah paling sesuai untuk aku belajar. Dan yang kedua, kita buku, ya, buku kita kena ready, kita kena sedia. Kita kena ada keperluan menulis dan mencatat, kerana keperluan menulis ni penting, penting untuk kita mencatat ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru. Langkah yang seterusnya, apa yang diperlukan, iaitu langkah yang keenam, ialah anak-anak perlu pegang peranti. Ya, kalau ada handphone ataupun laptop di rumah, maka kita bersedia dengan peranti kita, kerana dengan peranti, dengan kita bersedia, ya, dan kita boleh mulakan pembelajaran bersama guru. Kenapa kita perlu ada langkah keenam ini? Ya, dengan niat yang telah kita tetapkan sebentar tadi, maka sesi pembelajaran kita bersama guru akan menjadi lebih mudah. Dan kita juga bersedia untuk mendapatkan ilmu pada hari tersebut dan tidak ragu-ragu untuk memastikan ilmu yang kita ada itu boleh kita gunakan pada masa hadapan. Dan pesanan terakhir, ya, pesanan terakhir cikgu, apa yang perlu kita lakukan, ya, semasa kita nak sesi pembelajaran, nak tak nak, sekurang-kurangnya kita ada, kita kena ada minuman dan makanan, ya. Supaya kita tidak bergerak ke tempat lain, supaya sesi pembelajaran kita itu berlangsung dengan orang kata smooth, dan seterusnya kita dapatkan ilmu yang kita ada tadi tanpa sebarang gangguan. Oleh itu, jangan lupa, ya, untuk bawa makanan ataupun minuman yang kamu suka supaya kamu tak pun